Hai teman-teman, nama saya Akbar. Hobi saya makan es krim, rujak, gado-gado, dan lain-lain. Saya siswa baru di sini loh. Banyaknya rambutnya pantu. Rambutnya itu ini. Keriting apaan itu? Corok lagi. Pakai celana panjang lagi lu. Ih sombong kamu mah, kita kan teman satu kelas kalau kawan mana? Mana SD pakai celana panjang? Kan gaul, gue bilang bapak gue ya. Biarin aja, kita bilangin nenek kita ya. Biarin aja, gue telepon nih bapak gue nih. Aja. Teleponan, ih gayanya. Hei, siapa lu? Akbar. Akbar apa? Akbar. Boh, berani kau nih nempatin tempat duduk saya. Ih, orang kosong dari tadi. Kamu nggak kenal saya? Hah? Tanya dulu ini semua. Hah? Kasih tahu dia. Kenalan deh. Kenalan kau bilang sama aku. Busik lah kau. Masih di situ nggak lo? Hah? Pindah lo. Berani ngambil tempat gua lo. Lo nggak tahu lo gua. Lo tahu nggak? Saya sudah 3 tahun di sini. Ngerti lo? Tahu dia kelas 5 itu. Naik. Dia tahu kau. Oh, itu namanya kesayangan guru. Awas ya. Oh, awas kau nanti ya. Udah kan dulu lah kau. Dari mana sih kau? Dua gelas apaan lu? Aku dari ketemu sama temanku. Mana? Udah SMA dia sekarang. Aku masih SD. Tapi ada cerita aku. Apa? Itu kan cerita. Kan belum ada buku kita. Ada ceritaku. Cerita apa? Ada tukang gado-gado. Tukang gado-gado. Tahu tukang gado-gado enggak? Ya tahu lah. Kan hobinya dia makan gado-gado. Itu hobinya saya. Dia tuh anak baru lu. Baru ikut ikutan lu. Terus terus. Lu juga ikut ikutan lu. Dia baru terus, terus. Itu adalah tukang becak kan? Tukang becak. Mbak, bisa enggak gado-gadonya 1000? Bisa, katanya bisa, enak. Udah lapar dia nina. Pas Indonesia lah kita. Dikasih lah gado-gadonya. Lalu tukang becaknya. Mak, mana sayurnya? Kenapa enggak pakai sayur? Kalau 1000 enggak pakai sayur. Sayur. Udah, habislah gado-gadonya. Udah sore kan, pulang lagi di tukang gado-gado. Pulang. Dipanggil lah tukang becak. Becak? Jadi yang becak itu yang makan itu. Iya. Terus becak? Bisa enggak ke sana 1000? Tanya. Bisa kata tukang becak. Dai. Turunan langsung ngajak. Datang tukang gado-gado. Rem. Datang tukang becaknya. Kalau 1000 enggak pakai rem. Buat sini kan. Jadi jatuh orang itu. Kasihan juga ya. Cerita itu juga ada yang becak itu ya, kemarin itu bilang. Saya juga ada cerita itu, tukang becak. Tahu enggak? Saya keluar dari mall gitu kan. Keluar dari mall. Tukang becak, sini. Aku bilang gitu kan. Datang tukang becaknya. Ada apa, Pak? Antar dulu saya ke situ. Itu dekat. Saya bilang gitu. Berapa? Aku bilang gitu kan. 10.000, katanya tukang becak. Wah, mahal banget 10.000. Itu dekat kelihatan dari situ tiang itu. Aku bilang gitu kan. Nah, datang tukang becaknya. Jangan masalah kelihatan, Pak. Kalau masalah kelihatan, matahari juga kelihatan. 20.000 juga dibayar. Saya enggak mau. Pintar tukang becaknya ya. Jadi jalan aku. Tapi kalau kalian semuanya cerita aja. Kalau aku punya tebakan. Apa tebakan? Tebakan. Ada deh kalau bisa mantap lah kau TV. Apa dong coba? Apa bedanya orang kawin zaman dulu sama zaman sekarang? Kawin dulu deh kau pikirin. Abis itu gak makan bos. Apalah. Gak tau lah saya itu. Gak tau kawin. Bodoh, anak baru juga bodoh. Kalau kawin zaman dulu itu banyak kawin paksa. Terus kalau kawin zaman sekarang banyak yang kawin terpaksa karena perutnya udah gede duluan kayak dia ini. Masih anak-anak kan. Aduh, kalian tuh orang bodoh sih. Yang enggak bertanggung jawab itu. Teman-teman, aku juga punya tebakan loh. Apa? Boleh enggak ikutan?
biarin. Anak baru. Kenapa? Binatang apa yang sehat? Binatang sehat. Kecuali di situ lu. Sehat lagi. Belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Baru itu aja teka-teki minum susu. Apa itu? Ini tentang apa ini? Teknologi militer. Teknologi. Aku kerjain baca koran aku. Ini dari seluruh dunia. Gimana? Kebetulan pembicaranya pertama dari Jepang. Dari Jepang. Katanya, kami orang Jepang telah menciptakan kapal selam tercanggih. Tangan semua pesertanya. Kalau kapal selam kami menyelam ke air, ke laut, satu bulan bisa enggak nongol. Satu bulan. Berarti ada tukang masaknya itu? Ya ada lah semua di dalam. Tangan semua? Tangan peserta dari Jerman. Kami telah menciptakan kapal selam paling mutakhir dan paling canggih. Bingung semua. Gimana lagi? Dari udah satu bulan. Kalau kami menyelam pakai kapal selam kami ke dalam laut, 3 bulan nyelam nggak nongol-nongol ke atas bisa. 3 bulan? Emang nggak bernapas? Itulah kehebatan. Berarti udah ada tukang masaknya itu? Udahlah semua. Yang terakhir dari Indonesia. Dari Indonesia? Pasti Indonesia. Datang begini, orang Indonesia yang bilang begini. Kami juga telah menemukan kapal selam. Paling canggih dan paling mutakhir, paling termodern kata orang. Terus bingung semua peserta. Kapan Indonesia enggak ada pabrik kapal selam? Tapi tempe ada, tempe yang mentah baru kan. Kapal selam kami paling hebat. 5 tahun yang lalu kami telah menyelam pakai kapal selam kami. Telah menyelam kan ini? Telah menyelam. Telah menyelam. 5 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum nongol-nongol. Berarti sudah Pak. Aku juga punya cerita loh. Ini tentang kemajuan apa teknologi. Banyak seluruh dunia. Ini mengenai pembuatan senjata. Pembuatan senjata tersanggih. Datang dari Amerika kan? Peluru. Kalau Amerika tidak lagi nyampe setahun lagi akan membuat sebuah peluru ini. Peluru begitu ditembakkan dari bumi langsung pas ke bulan. Tepat ke bulan katanya. Kalaupun meleset sejengkal lah ke atas. Sejengkal ke atas. Satu kalma tutup jeng. Tunggu sudah kan. Datang dari Jepang. Ya silakan dari Jepang katanya kan. Kalau Jepang tidak lagi nyampe setahun lagi akan membuat sebuah peluru. Katanya gitu kan. Begitu ditembakkan dari bumi langsung persis ke bulan. Tepat ke bulan. Kalau pun meleset sejengkal lah ke samping. Silakan dari Indonesia. Silakan dari Indonesia. Kalau negara Indonesia tidak lagi nyampe setahun lagi, perempuan-perempuan di Indonesia akan beranak dari pusar. Emang bisa? Dari pusar lah. Tidak nyampe lagi setahun lagi katanya. Kalaupun meleset, sejengkal lah ke bawah. Sudah teknologi. Sudah jauh lebih sama ini. Ya makanya keturunan Indonesia semakin banyak. Tapi ngomong-ngomong. Apa? Kau kan orang Batak, kau kan? Iya. Orang Batak kan? Iya. Ini enggak orang asing. Tahu itu orang asing itu. Orang hutan. Tapi kalian tahu kan bapakku? Kendam dulu kan? Iya. Emang kalian orang susah? Iya. Jangan masalah susah dulu ini cerita. Datang orang Nambel ke tempat bapakku. Nambel. Kalian orang Batak hebat ya katanya. Enggak pak, biasa aja. Kenapa pak? Bukan hebat kalian orang Batak. Biasa aja. Enggak hebat-hebat amat katanya kan. Hebat kalian. Kata yang nembeli datang bapakku, kenapa? Bilanglah katanya. Yang bilang yang nembelin,
di Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 telah tertulis ayat 3 bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kecuali udara. Kalau udara tidak dikuasai orang Batak. Kenapa gitu katanya? Ya, cuman kalian yang jual angin di Indonesia. Seribu katanya orang Batak. Tembel-ben. Angin. Orang Batak yang jual angin di Indonesia. Kau perpakatnya kau. Negeri itu bless. Yang kita suruh keluar itu. Yang keriting itu. Iya, yang buncit perutnya itu. Yang udah keluar itu. Yang keriting kayak dia dong berarti ya. Iya. Yang mana sih kok Martin datang? Jelek kayak kau. Pak, ini jam si gue. Iya. Enggak. Kalau dia lagi nanti datang, kita bikin keluar lagi dia. Iya. Kita kerjain ya. Kalau ini dia datang enggak mau aku sekolah. Kenapa lu? Benci kali aku lihat dia. Memang kau malas di sekolah. Enggak mau aku. Memang malas di sekolah. Kalau dia mau nanti keluar aku. Gila kau. Nanti kami yang absen. Kami yang absen. Dia nanti masuk kan. Iya. Kau dan datangannya. Iya, iya. Aku yang absen. Ini memang malas kok. Iya. Enggak mau aku sama dia. Galak ya? Kau pernah enggak lihat di pagar? Awas anjing galak. Tapi kulitan enggak dia? Enggak. Kulitnya kayak dia ya, rambutnya kayak dia. Kau jelek. Rambutnya tinggi. Kurnya tahu. Udah rambut gila. Bah. Ketemu lagi. Ya. Sudah 4 tahun ku tinggalkan sekolah ini. Masih di sini juga orang ini. Aduh. Nyeri kailah aku kok bisa lagi ketemu sama orang ini. Bandel-bandel semua ini. Aduh, gara-gara orang ini dulu aku tinggalkan sekolah ini. Kupikir sudah enggak di sini lagi orang ini. Aduh, macam mana ya pedan ke ini. Eh, anak-anak, dengar semua. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini perintah dari pedan Kak. Wah, ada hujan mendadak. Hah? Hujan mendadak. Jadi harus cepat-cepat kalian kerjakan. Kok enggak bilang-bilang, Pak? Jangan dibahas itu, enggak ada urusanmu itu. Ayo. Belum dikasih tahu, Pak. Kok enggak bilang-bilang, Pak? Enggak perlu kalian bahas. Pokoknya surat perintah harus dijalankan. Pak Guru. Saya kan murid baru. Kok yang baru sama yang lama semua mengerjakan. Udah baru hubungi. Kerjakan cepat. Ayo cepat. Kalian macam-macam ya, jangan kalian bikin seperti yang dulu, suka-suka kalian sama guru kalian. Jangan kalian pura-pura. Aku juga bisa begitu. Bisa begitu aku. Macam-macam kalian tuh lihat. Ya macam mana nih? Bapak. Halo, opung, ya. Ini opung datu bolon ya opung ya? Iya. Ini opung kok apa patok jorojo ah? Opung, patok jorojo opung roh aduh. Opung. Terdaru datu kembang, aduh opung, aduh buti opung. Masalah apa ini? Kan ada perintah sian PDNK, jadi disuruh murid-murid hujan mendadak.
Udah ujian mendadak. Oh lah, apa itu? Udah ujian mendadak. Siar-siar sudah, so waktu bego-begoan. Bego-bego sudah. Oh lo. Eh, hope na otor. Tidak ada pun. Hope kena ujian mendadak bego-begoan doa otop so malim. Dia lah ini deh. Ini deh. Kau nak kau salah untuk pung alat tu yang maju. Patut raja pung mah. Oh ya. Udah pung dah. Udah pung mah. Udah mah. Udah kurang. Patut asa utuh gitu sana sana. Udah lo. Udah lo. Udah pung. Halo. Ada cowok ganteng. Aku tak mau jika aku di madu. Aku trap trap. Nama lu pun. Lu punya nama siapa? Kalau malam barbar ya. Barbar ih. Kalau mangkal biasa di mana? Aja teman-teman kuburan. Serem. Aku tak mau di kalau aku di madu. Nggak masuk tuh son. Bego di sini aja bareng. Mau patur masuk pumba patur. Murah roh gampang don. Ayo tenang mau. Patur masuk pumba patur. Patur dia tuh kok. Patur mau pumba. Pulangkan saja kepada orang tuaku. Aku tak mau kalau aku. Bawa lah sini. Bawa sini, buruan kau bawa sini ya. Asal ujung-ujung pun. Iya, bawa buruan. Cepat, tangan. Udah, udah. Mau saya bikin hitam lagi? Hei! Kenapa saya? Kenapa saya capek? Ini ada pung nih. Saya ramah sampai hok. Kesurupan. Kesurupan apa, Pak? Man. Ayam. Oh, ayam. Kok? Apa ini? Tumbah. Apa ini? Wah, kok ada telur, Pak? Kok ada telur? Oh, mana ada ngan. Kesurupan man. Oh, itu? Man yang bertolor. Oh, itu? Oh, itu.
Ada pusat nak nak pun nih. Aku ini. Biak lakteiro. Ibu mau ngomong sorong, biang siang lakteiro. Pung, mulai ada mampung bah. Bah, tugas sudah mulai mampung bah. Kalau pung bah, jadi butuh pung bah. Oh, itu nalu jauh pukul. Iya capek lah. Jadi masuk tu, baru nato patu si kau bayar nado pung baru, sedih lu pung bayar nado pung. Ya kau kan guru, kau masak kau ngerti aku udah lebih pintar kau dari aku. Jadi masukmu baru pung. Iya kasih aja lah berapa. Oh panggilan aku mau pung nanti. Iya pung, lu mau pung. Iya. Oh, nama Lasma mau pung dah, deh. Oh lu mau pung. Ambah, mulai deh mau pung. Solo, beh. Ini dibunuh begini. Kan ini dopung. Ongkos gua aja udah 6.000 kesini. Makanya kamu manakin dopung. Itu ada kami yang pantas dong. Nah, pantas itu dopung. Mulai besok kau aja jadi dukunnya. Aku jadi lari sama kau aja nih semua ini. Nih. Jangan gitu dong, Pung. Pung. Sebentar, Pung.